Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat. Senyum, sapa, serta salam menjadi pemersatu etnis yang ada di Kalimantan Barat. Awak datang, kami sambut merupakan slogan kota Pontianak dari zaman kerajaan. Keragaman etnis mencerminkan ciri khas kota Pontianak. Bertoleransi, saling menghargai satu sama lain merupakan kunci mempererat kebersamaan. Masyarakat Pontianak kini tidak hanya didominasi oleh penduduk asli, namun masyarakat rantau juga sudah banyak berpindah dan menetap di kota Pontianak. Seperti pepatah lama mengatakan, jika sudah meminum air sungai Kapuas, biarpun pergi jauh kemana, susah untuk melupakannya. Potret kebiasaan ciri khas warga kota Pontianak terlihat pada penggunaan alat transportasinya. Angkot, masyarakat Pontianak mengenalnya dengan sebutan oplet. Transportasi umum tersebut hingga saat ini masih dapat kita temui di kota Pontianak. Begitu juga halnya becak. Becak merupakan alat transportasi darat yang masih digunakan masyarakat kota Pontianak. Speed, nama perahu yang berasal dari kata speed. Perahu motor yang dilengkapi mesin ini menjadi salah satu alat transportasi air yang digunakan masyarakat kota Pontianak hingga saat ini. Senyum Pontianak, senyum keberagaman, sejahtera dan berbudaya.